จิจูจ้าจ้าจ้าจ้าจิจูจ้าจ้าจ้าจ้าจิจูจ้าจิจูนี่ทำอะไรนะจ้าจ้าจ้าจิจูจ้าจิจูว้าวฟูดอะรีบไปสุดมันini aku baru mendapatkan dari saudaraku panggung boneka. Wow. Kita main yuk. Ayo. Aku yang ini. Aku yang ini. Oke. Enaknya sekarang kita main cerita apa ya? Bagaimana kalau kita membuat cerita sendiri? Wah, wow, ide yang bagus tuh, Mai. Kita buat cerita tentang putri dan pangeran aja. Ya, aku jadi pangeran. Aku jadi putri. Oh, jangan, Tang. Aku yang jadi putri. Oh. Kan namaku Putri. Oh, ya sudah deh kalau begitu aku jadi sahabatnya Putri. Iya. Kalau Jabrik, apa ya? Kamu jadi sahabat pangeran aja, Jabrik. Iya. Sahabat pangeran. Yeah. Wah, kita sahabat, Mon. Oh ya, jadi ceritanya suatu hari seorang pangeran datang ke sebuah kerajaan. Lalu dia ingin bermain sama putri. Tapi mereka bingung mau main apa. Jadi putri memanggil sahabatnya. Dan sahabat pangeran juga datang. Tunggu dulu, Jabrik. Sahabat pangeran belum datang. Iya. Lalu mereka memutuskan untuk bermain lompat-lompatan. Aku lompat. Aku juga lompat. Aku juga lompat. Jabrik juga lompat. Tunggu dulu. Sahabat pangeran belum masuk, Jabrik. Dan Momon, bonekamu lompatnya seperti ini. Ya, yang ini juga seperti ini. Ya, nah begini cara mereka bermain bersama. Ya. Terus, Jabrik kapan bisa main, Put? Sebentar ya, mereka lompat dulu. Lalu menari. Mereka suka sekali menari. Lalu berputar. Caca-caca, caci-cu, caca-caca, caci-cu, caca-caca, caci-cu, caci-cu, ya. Tarian yang bagus.